Siswa SMA Negeri 1 Mejobo Kudus mendaur ulang sampah jadi produk fashion berbagai model. Berbagai jenis sampah mulai plastik, koran, bambu, hingga kepingan CD digunakan sebagai bahan untuk membuat busana cantik. Berbagai busana cantik buatan siswa ini dipamerkan lewat fashion show saat acara penyerahan penghargaan Sekolah Adiwiyata. Berbagai model busana tersebut adalah karya para siswa dalam HUT SMA N1 Mejobo pada bulan Oktober tahun 2023 lalu. Memang sekolah mencanangkan agar siswa mampu berkreasi dengan memanfaatkan barang tak terpakai di sekitarnya.